Mari kita bergembira. Tapi ini tamang dukun gini pakai stetoskop gini ya? Wah, canggih. Canggih ya? Saya bilang. Jopa Japu. Pinjal. Pinjal Tumanina. Saya mau nanya nih Kang Indijo, apakah yang dimaksud dengan laskar itu? Dulu kan ada tuh ya? Jadi mereka itu bukan merupakan sebuah kekuatan bersenjata yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi merupakan inisiatif sendiri. Makanya Presiden Soekarno berdialog dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman, dengan Pak Urip Sumoharyo pada saat itu, menyatakan bahwa ya sudah, kalau begitu laskar disatukan saja dengan tentara kita, tetapi tetap melalui prosedur gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai soal-soal sejarah, ya. Sambil minum kopi dan makan kue. Makan kue. Nah, ditemani oleh komunitas Renaktur Bangor. Betul. Kalau ketemu kita, Renaktur Bangor!